Video acara perpisahan sekolah yang digelar di sebuah hotel berbintang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Dalam acara tersebut, peserta yang hadir tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Mereka tidak menghiraukan protokol kesehatan meski masa PPKM masih berlangsung di Kota Makassar. Diketahui, pesta perpisahan tersebut digelar salah satu SMA negeri di Kabupaten Goa, Rabu kemarin. Pihak Satpol PP Kota Makassar akan memanggil pengelola hotel dan penyelenggara kegiatan. Dan sejumlah barang bukti berupa video dan foto juga sudah diamankan. Itu kan yang memfasilitasi itu salah satu hotel di Kota Makassar, melalui informasi terakhir. Saya tadi barusan saja menandatangani surat panggilan untuk hotel yang dimaksud. Insya Allah kita panggilannya besok untuk kita minta klarifikasi. Aparat akan memberikan sanksi kepada pihak hotel karena sudah beberapa kali ditegur dan kerap menggelar acara besar-besaran di masa PPKM.